Halo, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Febianti, kelas 12 Akuntansi Keuangan B, SMK Santa Monica. Di sini saya diberi tugas untuk mewawancarai pedagang kaki lima, yaitu pentol kuah. Sekian dari saya, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Kalau kita daging ya, kalau
Perkenalkan, nama saya Felina. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Bapak namanya siapa? Pak Dekeman. Pak Dekeman. Pak Dekeman, kenapa memilih di sini untuk berjualan? Untuk jualan, untuk cari makan lah. Harus gitu memang. Kenapa pilih tempat ini, enggak yang lain gitu? Memang tempat ini kayak strategis gitu, untuk jualan tuh bagus gitu. Banyak orang kenal sini gitu. Kenapa pilih jualan pentol kuah, sosis atau apa gitu? Memang tradisinya jualan gini sama dulu, enggak ada lain lagi gitu. Daripada kerja bangunan, enak kerja jualan sendiri gitu. Hambatan jualan di sini apa? Hambatannya agak itu, sejak ada corona ini agak sepi. Oh, gitu loh. Sebelum cuma corona itu, masih lancar. Sebelumnya lancar gitu, Dek. Oh. Enggak beda lah, sebelum corona itu lebih ada 200-an ya. Ini pengeluaran tiap bulan. Untuk modal atau untuk apa?